Yo, balik lagi bersama gua di channel Mia TikTok. Apa kabar kalian guys? Semoga baik-baik saja ya. Jadi di video kali ini gua bakalan main dengan top global Argus, murid bikin nomor 1, top global 4 Prangko, dan top global 9 Martis cuy. Gimana keseruannya? Langsung aja kita ke dalam gamenya bro. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya ya guys. Ya seperti biasa cuy, kalau kita main Mia, kita wajib ke God Lane cuy. Kalau ada yang ngide Mia Troam, Mia Jungler, nah itu kalian ninjain aja guys, jangan temenin ya. Karena itu sesat guys. Di sini gua bakalan melawan Claude, dan item pertama yang gua buat yaitu Windtalker cuy. Oke, kalau masih awal-awal gini kita mainnya kalem aja ya, jangan terlalu kresek-krusuk. Fokus ke farmingan dan fokus clear minion aja guys. Nih contohnya kayak gini nih. Nanti kalian lasit, set, dapat lasit satu, nice banget. Waduh, Angelanya di atas ya. Berarti ini aman nih. Agak-agak offset juga nggak apa-apa guys artinya ya. Wah, recall kok ya Claude. Kita pancing mental dia dulu guys. Oh iya, kalau kita mau nge-freeze lane si Claude nih rada-rada susah guys. Rada susah ya. Karena apa bang? Karena dia bisa ngelasit pakai skill satunya itu loh, yang lumayan meresahkan ya. Ini kita cicil-cicil aja supaya dia nggak terlalu maju. Tuh kan, dia tuh hero yang lincah gitu guys. Rada susah buat kita. Kita freeze lane kan ya. Oke sabar, fokus dulu guys. Sorry ya. Set. Sabar, nggak apa-apa. Itu pun kalau kena tarik juga nggak bakalan mati cuy, karena Mia kita belum ada damage. Bang, gimana kalau lawan musuhnya yang tebal-tebal kayak gini? Kalian langsung bikin aja, abis Windtalker bikin sepatu dulu ya, yang paling penting. Bikin udah sepatu, bikin DHS, Demon Hunter Sword, kemudian langsung bikin Malefic Roar guys, dijamin. Pak Wito, Baxia yang tebal mau dimasukin Angela juga bakalan tembus ya. Oke, musuhnya di sini jago guys. Main Claude tuh memang yang kayak gini. Tuh lincah. Ngepok balik gitu ya. Seru guys, seru. Kalau musuh yang jago kayak gini memang seru ya. Di sini gua partian 5 cuy. Up, nice try, nggak kena tarikannya Prangko, nggak apa-apa. Sabar. Jangan gegabah ya. Up, Angela boleh tarik Angela. Wah, GG sih dia. Tampaknya Angelanya GG cuy. Itu mau mancing-mancing Prangko tuh. Masih seorang Moon Elf, sekarang diperkuat oleh teknologi. Sabar dulu. Masih awal guys. Oke, Claude-nya nge-clear, kita jangan dekat-dekat. Ntar malah kita kepok yang nggak berguna cuy. Kecuali udah late game ya, kalian adu aja sama Inspire, udah dijamin pasti kalah damage Claude ya. Kalau Mia udah full item plus Inspire, makanan lebih menggila guys. Gua jamin ya. Bawa lagi yuk. Aduh, beda duit 300 ya dia unggul ya. Bang, kok Claude-nya lebih unggul duitnya? Karena dia makan lane mid dan dapat kelomang cuy. Hero Mia nih minusnya nggak mampu adu poking damage di early game ya. Os, balik. Nih. Set, masih ada ulti. Kalem. Balik dulu guys. Tuh menggila kan, hyper tank kayak gini nih bakalan menggila guys. Oke, kita balik aja dulu di sini. Clear lane seperti biasa cuy, jangan takut. Kita ini orang kuat ya. Jangan takut guys. Adu aja damage nih. Pasti kalau udah nggak berani adu damage buat di early gamenya. Sudah aku pastikan cuy, nggak bakalan berani banget dia adu damage karena kita bawanya Inspire cuy. Oke, langsung aja kita di sini bikin Demon Hunter Sword ya, sehabis Windtalker dan sepatu. Karena apa bang? Karena musuhnya tebal-tebal seperti ini cuy. Sabar, Claude-nya ke sana. Aduh, maninggoy sih. Martis, dapat kill please. Nah, dapat kill. Cuman nggak selamat guys, nggak apa-apa ya. Nice try bro. Sabar. Jangan gegabah guys. Masih early game, aku ada Inspire nih. Prangkonya nggak ada gigit tapi guys. Kena tarik. Aduh. Nice predict Prangko. Inti ya. Lasit. Lasit please, lasit. Aduh, Prangkonya nggak apa-apa guys. Balik, jangan kena ulti Claude. Tuh, Claude yang jago tuh yang nge-poking-poking kayak gitu guys. Terus memanfaatkan skill duanya dengan baik dan benar ya. Itu Claude yang jago guys.
Waduh, Argusnya meninggo, cuy. Argusnya kena ganyang dua orang. Nice banget, Bran. Double kill didapatkan dari Bran Fit Kimi di sini. Oh ya, by the way, kami di sini udah satu squad ya. Kok bisa satu squad, Bang? Karena ya mumpung top global semua ya. Jadi kami bikin squad aja, udah bagikan role-nya masing-masing. Ada yang tank, jungler, XP, mid, god lane, dan kebetulan di sini gua god pengisi, sebagai pengisi squad god lane ya. One Hero Army. Jadi kalau kalian ketemu squad One Hero Army, nah itu sudah dipastikan itu kami ya. Ayo, turret bawah. Claude mati, nice banget. Otomatis turret bawah ini ya, pasti jebol ya. Sabar. Kalem. Kita nggak bisa terlalu maksa buat ngeroming ke mid ya. Ini aja kita udah kesusahan sebenarnya. Kita bisa pick up Pak Wito nih. Ada 3 temanku di bawah. Ayo. Oh, kita bait. Kita masih ada ulti. Kalem. Aduh, nggak mati guys Pak Witonya guys. Yang ada kita low juga. Laju banget, lincah banget, cok. Kau Pak Wito nggak jelas tuh hero. Oke, di sini kita langsung aja bantu ngerom ke mid ya guys ya. Kenapa? Karena pengisi di bawah itu malah si Pak Wito guys. Oke, karena Pak Witonya sendiri di sini, langsung aja kita geng guys. Ada ulti juga nih, ada inspire ready. Ulti skill 1, skill 2 inspire, nice banget. Mati gak bang? Mati sih harusnya guys. Ayo. Op, sakit banget Pak Wito, nggak jelas tuh hero. Weh, jangan mati. Nah, nice banget. Begitu bro main Mia ya. Walaupun dia sempat ditolong Angel lah, tapi nggak berguna ya di depan squad One Hero Army, bro. Yo, farming, mumpung free farming di sini, kita langsung aja habiskan semua hutan, cuy. Minion, hutan, jungle, buff. Ah, buff janganlah kalau buff teman. Kalau buff musuh nggak apa-apa, guys. Sabar. Tarik. Tuh. Udah sakit nih DHS jadi. Aduh. Belum tembus banget sih. Malah kita yang sekarat, anjay. Kayaknya kita harus balik dulu, guys. Nggak bisa. Tarik. Cocol. Ah, nice banget. Ya, mati juga, cok, Martisnya. Astaga. Oke, di sini karena musuhnya ngelor, kita langsung aja join war di sini, guys. Ayo, please. Ini musuhnya maksa ngelor sih hitungannya, guys. Karena mereka menang hero power juga kan. Ayo please, retrimu top global Martis, retrimu dipertaruhkan. Set, nice banget retrinya dapat, bro. Oh, sawas, kena tabrak, ulti langsung aja guys. Langsung aja ulti guys. Ngeri juga kena tabrak roda berputar itu ya. Aduh. Sabar nih hero, tebal banget coba Baxia, Malefic Roar-ku please. Dikit lagi jadi nih. Set, nah jadi guys. Kalau udah jadi kayak gini, mau Baxia mau dimasukin Angel lah, udah nggak mempan ya. Wow. Cloud-nya lincah juga, bro. Kena bait tuh si perangko gua, cuy. Fokus turret. Santai. Kill nomor 2, guys. Yang penting objektif gimang ya. Turret dulu, bro. Sabar. Yuk, turret. Temanin sini. Ayo, guys. Fokus turret, mumpung ada Lord. Walaupun belum Lord 12, inhibitor turretnya jebol ya. Bisa nggak push nih? Aduh, yang defend YV lagi, cuy. Rada susah ya kita ya kalau di YV yang defend, karena dia hero high ground yang sangat kuat, cuy. Kalau kita udah masuk ke dalam ultinya itu, hampir kemungkinan besar tuh kita mati, bro. Karena Mia nggak ada skill ngedash yang buat kabur. Nggak bisa bawa flicker juga kan hero Mia. Yang lebih cocok memang bawanya inspire, bro, supaya damage gua lebih sakit ya. Kalau udah posisi kayak gini, kalian palingan tinggal nunggu ngelord. Sambil nunggu ngelord, nah kalian tuh mendingan farming gini aja guys. Habiskan minion, habiskan jungle musuh, supaya musuh nggak dapat farmingan, bro. Yuk, genking perangko, tarik, tunjukkan top global perangkomu. Bisa kali, tarik. Wop, Baxia. Kurang ajar dia nabrak kita, guys. Nah, Angelanya udah kepancing maju, kita mundur, guys. Kenapa gitu, bang? Ini namanya teknik ini ya, guys ya. Ngebait musuh.
Nah, Angelanya udah keluar, baru kita gas, guys. Ini sakit banget combo kami ya. Gak apa-apa, di sini kita baru kill satu, guys. Nah, memang rada susah sih main di Immortal. Nah, ini dia momen, ini dia momen. Sabar-sabar, kita clear mid dulu. Kita jalankan mid dulu, guys. Kita flanking ya, nih. Tips flanking dari top global Mia, cuy. Kalian muter dari belakang. Nah, musuh otomatis habis skill dan sekarat, guys, ulti. Skill 1, skill 2, inspire nyalakan, dapat 2. Nice banget, langsung dapat 2, guys. YP dan Claude. Pakitonya lagi, pakitonya lagi. Aduh, banyak pick up, guys. Aduh, ngejarnya hero Pakuito lagi ya. Ayo tarik Franco. Bisa sih Franco tarik. Set. Nah, nice banget. Satu hit. Satu bar, satu hit, coy. Kita ambil bab merah dulu, guys. Bab halal nih ya, bukan bab haram, coy. Sabar. Oh iya, guys, ada yang ingin ku tanyakan ke kalian, coy. Akhir-akhir nih kulihat-lihat viewsku makin sedikit ya. Apa kalian bosan menonton videoku yang seperti ini ya? Dan ingin aku ubah, cuy. Ntar aku juga bakalan bikin voting di kolom komunitas ya. Jadi aku pengen bikin video yang uploadnya memang agak jarang, guys. 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Tapi gameplaynya tuh atau videonya tuh digabungin sama son exe dan meme lucu gitu, guys. Gimana menurut kalian, guys? Ntar bantu voting di tab komunitas ya. Ntar aku bikin votingannya. Karena satu suara, satu pendapat kalian sangat berguna untuk perkembangan channel ini, bro. Nice banget, kena Franco-nya, guys. Langsung aja kita ganyang itu Pak Witon ya. Sakit banget damage gue, ya ampun. Atas dulu gak sih? Kita jalanin lane dulu, guys. Sabar. Ulti-nya ada balik, otomatis turret atas free. Kita ada ulti ini, slow. Di skill 1, set, inspire nyalakan. Pokoknya kita fokus turret, guys. Aduh, kok kita yang kena hit turret, guys? NN. Nice banget, bro. Gila, ini squad memang bikin musuh ketar-ketir ya, guys. Ya, victory gak sih? Nice banget. Setelah menghadapi lost streak ya, guys, ya, akhirnya gua menang juga. Oke, nggak apa-apa, Mas. Yang penting menang. Siapa MVP-nya? Wow, perangkonya kelas. Oke, sekian aja konten kali ini. Makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you the next video and bye-bye.